Langsung orang tuanya langsung pingsan. Ada sebelum 3 hari sebelum meninggal, anak itu datang ke rumah tapi nggak ada jawaban. Tiba-tiba orang tuanya bangun, nggak ada orangnya. Nah, kalau untuk keluarga tahu ini dari mana? Dari Facebook, ada yang dari Polsek Junti. Polsek Junti kan langsung datang ke rumah, Pak. Gimana katanya, Pak? Iya, langsung bilang ini rumahnya Ibu Akida. Langsung deh datangin, ditunjukin KTP, bukti KTP, apa iya ini korban, alamatnya. Langsung orang tuanya langsung pingsan. Iya. Kalau dengar lukanya apa katanya, Pak? Ya nggak tahu kalau luka sih, saya kan belum tahu. Cuma ini langsung datang di kubur gitu ya. Kalau terakhir-terakhir ada komunikasi nggak sih, Pak? Ya nggak ada sih. Nggak ada. Cuma itu aja firasat ketemu rumah gitu. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.